itu kita perlu meletakkan perspektif kebijakan impres ini dalam semangat dan desain baru sesuai dengan arahan Presiden. Presiden yang disampaikan pada tanggal 11 Maret kita membangun sistem dan desain baru cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan di wilayah Papua dan Papua Barat. Saya perlu menegaskan kembali bahwa dasar pikiran dan tujuan penetapan ini adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta Papua dan Papua.